Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekian banyak nabi yang kita sebut namanya di dalam salat, tentu saja nama nabi kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namun setelah itu adalah nama nabi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Diulang sekali lagi, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bahkan Syekh Ali Jum'ah mengatakan selawat yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah yang ada Nabi Ibrahim di dalamnya. Selawat ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mengapa Nabi Ibrahim? Tentulah banyak alasan yang dikemukakan para ulama, di antaranya supaya kita mengambil hikmah dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ujian pertama Nabi Ibrahim berhadapan dengan Azar. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Azar, atattakhidhu asnaman alihah? Mengapa engkau menjadikan patung-patung berhala itu sebagai tuhan-tuhan? Apa jawab Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, melarang aku, la arjumannaka, aku akan melemparmu pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selamanya. Bermusuhan dengan lawan itu biasa. Berkelahi dengan musuh itu pun biasa. Tapi mesti menghadapi ayah sebagai asal kejadian, penyebab wujud ke atas dunia setelah ciptaan Allah. Maka sesungguhnya itulah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kata-kata Azar itu amat sangat kasar, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati, wahjurni maliya, tinggalkan aku, apakah Nabi Ibrahim membalas menjawab dengan kata-kata kasar? Perhatikan jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Tuhan. Allah akan mengampunimu dengan permohonanku kepadanya. Innahu kana bi hafiyya, karena sesungguhnya aku dekat dengan Allah dan Dia akan memperkenankan doa-doaku. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa kita akan berhadapan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Betapa banyak anak-anak muda yang hijrah, bertaubat, sebelumnya jahat, maksiat, lalu kemudian mendapat hidayah. Ujian pertama berhadapan dengan ibu yang melarang anaknya untuk memakai hijab. Ujian pertama ayah yang sudah merasa sudah menyekolahkan, mendidik anak, mendapat pekerjaan di bank konvensional dengan gaji dan nama yang besar,
Lalu kemudian ketika anak bertaubat berhijrah, mereka tidak setuju. Saat itu anak mesti mengambil pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak berkata kasar. Nabi Ibrahim berkata, "Sa'astaghfirulaka Rabbi." Ibu yang melarang untuk berhijab, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Ayah yang melarang anak untuk keluar dari bank konvensional, aku akan memintakan ampunan kepada Allah untukmu. Innahu kana bihafiyya, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhadapan dengan ayah dan ibunya karena risalah datang setelah mereka meninggal dunia. Nabi berhadapan dengan pamannya. Tabbat syada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Padahal Abu Lahab adalah paman yang amat sangat baik. Ketika Abu Lahab punya seorang pembantu bernama Thuwaibah, Thuwaibah diperintahkan untuk menjaga adik iparnya yang bernama Aminah. Tunggu kelahirannya. Nanti kalau dia melahirkan anak, sampaikan kabar bahagia ini ke rumah. Hari yang ditunggu pun datang, kebahagiaan pun tiba. Thuwaibah datang memberikan kabar bahwa anak yang dinanti sudah pun wujud ke atas dunia. Wahai paman Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan anak. Maka pada saat itu apa kata Abu Lahab? Sejak hari ini engkau tidak lagi menjadi hamba sahaya. Engkau bebas dari perbudakan. Engkau tidak lagi menjadi seorang budak. Engkau bebas, wahai Thuwaibah. Begitulah senangnya hati Abu Lahab mendapatkan keponakan bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru saja dilahirkan oleh Aminah. Kapan Abu Lahab itu marah? Abu Lahab marah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Dia kumpulkan semua paman-pamannya, bibi-bibinya di depan Bukit Safa. Lalu Nabi berdiri dan berkata kepada semua penduduk Makkah, "Wahai penduduk Makkah, andai aku katakan bahwa aku sudah mendapatkan wahyu dari Allah, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Kami percaya bahwa di belakang Bukit Safa, di belakang Jabal Abi Qubais, ada musuh yang akan menghantam kota Makkah. Kami percaya, sadaqnaka ya Muhammad. Dari kecil kami sudah menggelar engkau Al-Amin. Tapi kalau engkau katakan engkau mendapat wahyu, malaikat Jibril membawa ayat kepada engkau." Maka saat itu apa kata Abu Lahab? "Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau." Maka Allah membalas dengan menurunkan ayat, "Tabbat yada abi lahabin wa tab." Celakalah kedua tangan Abu Lahab. "Ma aghna anhu maluhu," hartanya tidak bisa menolong. "Wa ma kasab," perbuatan amalnya tidak bisa membantu. "Wa imra'atuhu hammalatal hatab," istrinya akan membawa kayu bakar. Karena istri inilah yang membawa berita adu domba memusuhi Nabi berserta dakwah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. "Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad." Inilah ayat yang paling sempurna untuk Abu Lahab. Kedua tangannya, pekerjaannya, hartanya, istrinya, semua dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menghadapi ujian orang-orang terdekat, maka kita mesti berkaca dan melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu." Kalau kamu mendapat ujian hidup, maka orang-orang sebelum kamu pun juga mendapatkan ujian. Apa yang kita terima hari ini sesungguhnya sudah dialami oleh Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Selesai berhadapan dengan keluarga, Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan umat manusia. "Falamma ra'al qamara baziran qala hadza rabbi." Ketika melihat bulan tampak terang benderang di tengah malam, Nabi Ibrahim berkata, "Ini Tuhan." "Falamma afala qala la uhibbul afilin." Ketika pada siang hari bulan menghilang, maka dia bukan Tuhan. Lalu kemudian pada siang hari saat melihat
falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika siang hari melihat matahari terang benderang, ini Tuhan. Hadza akbar, ini lebih besar daripada bulan. Falamma afalat, ketika dia menghilang, berarti dia bukan Tuhan. Ada sebagian orang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nabi Ibrahim bukan filosof. Nabi Ibrahim bukan ahli filsafat. Ahli filsafat merenung mencari Tuhan. Sedangkan Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kenal Allah karena Allah memilih mereka untuk memperkenalkan Allah kepada umat manusia. Lalu kenapa Nabi Ibrahim mengatakan melihat bintang-bintang adalah Tuhan, melihat bulan-bulan adalah Tuhan, melihat matahari-matahari adalah Tuhan? Ketika semuanya menghilang, lenyap, maka mereka bukan Tuhan. Nabi Ibrahim sedang berargumentasi kepada para penyembah bintang. Mereka yang mengatakan bintang itu Tuhan, bulan itu Tuhan, matahari Tuhan. Kalau memang mereka Tuhan, kenapa mereka lenyap? Kenapa mereka hilang? Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka berpikir menggunakan akal yang dipikirkan, yang dikirimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi tidak pernah mencari Tuhan, karena nabi-nabi itu diperkenalkan Allah melalui dirinya sendiri. Allah yang memperlihatkan kuasanya kepada nabi-nabi, lalu nabi itu menjelaskan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mau menunjukkan kepada mereka, para penyembah bintang gemintang, sampai hari ini masih ada manusia yang percaya bahwa takdir manusia terkait dengan hari lahir, bulan lahir. Mereka disebut percaya dengan astrologi. Sedangkan umat Islam disuruh mempelajari astronomi, ilmu langit, ilmu bumi, geologi, ilmu yang terkait dengan peredaran bintang gemintang, rembulan, matahari dan planet-planet, astronomi. Kita disuruh mempelajari itu semua. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, astronomi. Wal ardi, penciptaan bumi, geologi. Waktilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin, itu semua adalah ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang berfikir. Siapa ulil albab itu? Siapa orang yang berfikir itu? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah, menyebut Allah qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim saat berbaring. Lalu kemudian mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang engkau ciptakan ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Faqina azaban nar, selamatkan kami dari azab neraka. Anak-anak umat Islam diperintahkan untuk mempelajari astronomi, ilmu falak. Bagaimana umat Islam menetapkan satu Muharram, bagaimana menetapkan satu Ramadan, satu Syawal, berdasarkan ru'yah. Tapi ru'yah mustahil, dia hanya disokong, dibantu dengan ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu yang mengkaji tentang peredaran matahari dan bulan. Lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kamu tahu bagaimana hitungan tahun. Itulah yang diperintahkan. Adapun yang terkait dengan nasib, kadzabal munajjimun walau sadaku, para ahli perbintangan, ahli nujum itu bohong kalau mereka meramal nasib. Kalaupun kebetulan terjadi, itu hanya kebetulan saja. Orang yang percaya kepada ramalan nasib perbintangan, maka rusaklah akidahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man atakahinan, siapa yang datang kepada peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada ramalan, falam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata'arrafan, siapa yang datang kepada peramal, datang kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada ramalan dukun, percaya kepada ramalan peramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sesungguhnya dia sudah dianggap kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ujiannya adalah berhadapan dengan azar. Selesai ujian dengan azar, berhadapan lagi dengan ujian umat masyarakat yang percaya kepada perbintangan. Sampai hari ini masih ada umat manusia, bahkan orang Islam sendiri pun percaya kepada Allah tapi juga percaya kepada perbintangan. Nujum, nujum diambil dari kata najam,
Najam artinya bintang, nujum artinya bintang-bintang. Nasib manusia dikaitkan dengan bintang-bintang. Inna khalaqna kulla syai'in, kami menciptakan segala sesuatu, ditetapkan Allah dengan takdirnya, kuasa Allah. Di antara rukun iman yang keenam, antu'mina bil qadari, percaya kepada takdir. Khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesaikah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Belum. Nabi Ibrahim alaihissalam masih berhadapan lagi dengan umat penyembah berhala. Ketika mereka semua pergi ke kebun kurma, Nabi Ibrahim melihat kesempatan. Nabi Ibrahim mengambil kampak yang besar, dia pergi ke tempat berhala-berhala, dia hancurkan berhala-berhala itu. Lalu kemudian dia gantungkan kampak yang besar itu ke leher berhala yang paling besar. Setelah mereka kembali, mereka melihat puing-puing berhala hancur berserakan. Lalu kemudian mereka berkata, diabadikan dalam Al-Quran, mereka memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka langsung mengarahkan tuduhan itu kepada Nabi Ibrahim. A'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim, engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabirhum hadha, yang melakukan ini adalah Tuhan yang paling besar, berhala yang paling besar, inilah yang sudah menghancurkan berhala-berhala kecil. Fas'aluhum in kanu yantiqun, kalau kamu tidak percaya, tanyalah berhala-berhala ini, kalau mereka bisa menjawab pertanyaan kalian. Nabi Ibrahim lagi-lagi sedang mengajak manusia untuk menggunakan akal fikirannya. Kalau membela dirinya saja tidak bisa, apalagi membela umat manusia. Kalau membela dirinya dari hancur berhala berkeping tidak bisa, bagaimana dia bisa menolak bala yang menimpa manusia? Nabi Ibrahim mengajak akal manusia berpikir, bukan aku yang melakukannya, yang melakukannya adalah berhala yang besar ini, dia yang sudah menghancurkan berhala kecil. Fas'aluhum in kanu yantiqun, tanya kepada mereka. Manusia kalau dia diajak berdebat dengan otak, dia kalah, dia akan menggunakan ototnya. Dia akan mengadu kepada penguasa karena dia kalah. Di saat itu Namrus memerintahkan untuk menyalakan api unggun, membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Diabadikan dalam Al-Quran, harriquhu, bakar dia. Di saat itulah turun pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah kepada api? Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau api yang sejuk. Wasalaman, dan selamat ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata ahli tafsir? Andai Allah mengatakan ayat ini hanya sampai bardan, kuni bardan, maka akan meninggal Nabi Ibrahim dalam keadaan beku kedinginan. Tapi Allah menyebutkan kuni bardan wasalaman, jadilah engkau sejuk dan sejukmu itu tidak memudaratkan. Wasalaman ala Ibrahim, Nabi Ibrahim keluar dari api itu dalam keadaan dingin. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Selesai menghadapi azar? Belum selesai. Masih ada ujian menghadapi penyembah bintang gemintang. Berakhir dengan penyembah bulan, matahari dan bintang? Belum berakhir ujian. Masih berhadapan dengan penyembah berhala. Apakah selesai ujian? Belum. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, tidak juga dikunjungi anak. Anak belum juga lahir, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Sampai akhirnya menikah dengan Sarah, belum juga punya anak, Rabbi habli minas salihin. Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir Al-Quranil Azim, 86 tahun umur Nabi Ibrahim, barulah Allah mengirimkan seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Untuk apa kita sebut namanya? Supaya kita sabar bahwa di balik kehidupan ada ujian yang luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran seperti yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.